ngomong ning pasar lho. Oke, ketemu lagi di Sindang Meta. Apa tuh? Kurang sak sendok kopi. Iya. Badha OTW. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita atau teman-teman yang ada di studio ya. Lah wong sing ngibot merem kok diuncali ora iso nampani. Yang ingin berinteraksi bersama kita silakan nanti telepon di 0271 857 555 ataupun mungkin teman-teman yang dari studio ini, teman-teman dari mana? Korea. Ayo silakan. Mahasiswa UNS, mahasiswa gembira luka. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau tanya juga boleh ya. Hari ini Kemis. Ya iki. Nih, kita akan kembali bersama Bu Retno dari Soman ya. Yang pasti bersama Soman berani coba. Sebentar sih. Ini Bu, ini kebetulan anak saya di rumah itu Mimik Soman ini sekarang meninggalkan yang namanya obat. Alhamdulillah dong. Saya juga bersyukur ternyata Soman itu benar-benar mujarab. Ibu mesti enggak percaya. Yeah. Percaya enggak? Percaya dong. Ora perlu tak dibemke bojoku pe. Iki mung diwelingi ngoten. Kajengku kurang sama berteman terus tumbuh. Tapi bener kok, bener. Anak saya sekarang sudah bisa dibilang meninggalkan obat. Jadi coba cerita Dek Ben piye to? Kalau dulu emang anak saya itu yang besar itu gampang sakit sebenarnya. Setelah kita kula angsal nikah lah. Nggih mung ge anak nek kula nggih kadang nek pasturane bocah-bocah ngoten nggih kula sumut mimi. Kula nggih pun ngrasake penak. Bocah-bocah niku bisa dibilang udan-udan kerep, dolan kerep, maame susah, tapi etes banget. Ini kan buktikan bahwa ternyata pakai Soman ini menguatkan stamina anak. Betul. Apalagi anak kecil itu kan penyerapan tubuhnya bagus. Iya. Nah, pakai Soman ini saya salut, saya yakin tepuk tangan dong buat Soman. Lagi Mbak Arep takon. Nggih, monggo Mbak Is. Monggo Mbak. Asmane sinten? Perkenalkan nama saya Laras Ardianingsih, mahasiswi dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia UNS. Oke. Saya ingin bertanya. Rumahnya mana? Rumahnya Solo. Wah, wong sugih sak Solo maedek dewi. Iya, Mbak. Terus. Saya ingin lo mandi parono. Kan tanyanya sama ini. Ya, ya wes ayo. Saya ingin bertanya sedikit. Kan kita ini sebagai mahasiswa. Nah itu kan sering mengerjakan tugas dan itu banyak tugasnya dan sering sekali lah itu kan kita sering merasakan capek gitu ya. Kan Soman ini sepertinya bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yeah. Nah selain daya tahan tubuh bisa tidak kalau untuk meningkatkan kecerdasan kita? Wah, pertanyaan luar biasa ya. Intinya mahasiswi sering banyak tugas, capek. Leren, Mbak. Yo nek leren sok kapan lulusnya. Bretno. Jadi memang betul Mbak, Soman itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Tetapi di dalam Soman ini sendiri itu juga ada omeganya, ada DHA-nya. Semua itu mempunyai efek agar kita itu tetap punya stamina. Tapi dengan stamina yang luar biasa itu penyerapan dari pelajaran yang kita dapatkan maupun kalau kita belajar itu penyerapannya akan lebih baik. Kenapa? Karena memang omega dan DHA itu sangat baik untuk saraf otak. Sehingga kalau yang tadinya itu loadingnya lama, lemot ya toh. Lah itu silahkan dengan Soman. Secara rutin dalam waktu 1 bulan saja, peningkatan dari kualitas kesehatan akan memberikan dampak pada kondisi penyerapan ilmu itu akan lebih maksimal ya. Otomatis jadi kalau memang dalam kondisi capek, belajar sudah jenuh, kayaknya enggak nyantol-nyantol begitu ya. Nah itu dengan minum Soman itu akan ada dampak yang luar biasa. Maka saya juga mengatakan meskipun kita itu tidak sakit tapi tetap membutuhkan Soman. Karena apa? Karena Soman itu adalah nutrisi yang kita butuhkan
secara maksimal untuk tubuh kita. Kadang-kadang orang yang capek juga males makan, kadang-kadang juga namanya cuaca tidak menentu. Tapi dengan kita mengkonsumsi soman, artinya kebutuhan tubuh dan nutrisi tubuh kita itu sudah mendapatkan asupan yang cukup. Begitu. Iya, yeah, tepuk tangan dong. Nah ini Bu Retno. Mungkin teman-teman ya Mas Vini kan belum tahu. Soman itu bukan obat loh ya. Nah, soman itu apa, Bu? Kandungannya apa saja? Dibuat dari apa ya? Ekstrak-ekstrak. Jadi memang soman itu bukan obat ya, tetapi justru punya daya kerja yang luar biasa membantu pemulihan dan menyembuhkan penyakit dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena ini tidak obat. Kalau obat kan ngobati untuk satu penyakit. Tapi kalau orang itu sakitnya udah macam-macam, masa mau minum A, B, C, D, F, G. Tapi kalau dengan soman cukup satu macam saja. Kenapa? Karena soman itu sebetulnya dari bahan buah-buahan, sayuran yang setiap hari kita makan. Tapi ini formulanya lebih dari 30 macam sayur dan buah. Semuanya natural dan tidak ada tambahan kimia, tidak ada tambahan zat warna. Dan ini sangat betul-betul diolah seperti badan kita yang mengolah. Kalau kita makan kan gigi nih yang ngunyah, ya toh. Terus ditelan di dalam lambung itu juga diolah lagi. Olah lagi secara kimia tubuh. Nah, soman ini sama, dari buah-buahan, sayuran itu diolahnya di luar tubuh manusia tapi bagaikan tubuh manusia. Sehingga mengeluarkan ekstrak maka dosisnya cuma tetes, maka disebut jamu tetes yang pertama di Indonesia. Nah, kualitas tetesan itu sangat luar biasa. Ketika dengan air diteteskan kita minum, air ini kendaraan masuk ke dalam pencernaan kita, sehingga kita minum soman sebaiknya dalam keadaan perut kosong ya. Terus diminum langsung diterima sama pori-pori usus itu langsung diserap masuk ke dalam darah. Sehingga ketika saya mengatakan nyoba soman, tapi ternyata nyoba aja sudah kroso, di badan rasanya ringan ya. Ada yang gampang lesu ya, langsung rasanya semringah ya. Ada yang ngantukan langsung rasanya giras. Yang tidak bisa tidur, insomnia, wah nek ora jam 3 jam 4 iso sari. Tapi ternyata dengan rutinitas minum soman, olahraga teratur, ternyata insomnia itu juga bisa tertanggulangi. Jadi orangnya sehat. Ketika seseorang itu merasakan perubahan kesehatannya itu lebih berkualitas, kalau ada penyakitnya lungo dewe ya, otomatis ya. Rasa perlu ditundung ya. Rasa lapor, saya sakitnya mah. Saya sakitnya sering sakit kepala, tapi dengan minum soman ternyata begitu ada kesehatan yang meningkat, penyakitnya lungo dewe ya. Maka pengguna soman itu sudah banyak yang melaporkan kepada kita. Aku dulu penderita diabetes, aku dulu penderita sakit ambeien. Saya dulu penyakitnya ini sampai lebih dari 70 penyakit yang katanya bisa sudah sembuh, mengalami kesembuhan. Jadi bukan soman yang bilang, karena yang mengkonsumsi ya. Jadi ya, semuanya pengen sehat. Mau. Berani coba. Berani sembuh. Nah ini Bu Retno, kan tadi kayak penyakit insomnia bisa ditanggulangi, terus kayak apa diabetes ditanggulangi, sing utangnya akeh ngombe soman ya tetep akeh ta utange. Kalau utang itu memang tanggung jawabnya bayar, reneng cara-cara nih terus nemplang nih, bukan rakyat Indonesia yo ya. Sekarang kan sudah reformasi mental, betul? Iya. Jadi wis ora ana sing jenenge ngutang ngemplang wis ora cocok. Enggak boleh. Ya. Tapi minum soman wajib. Wajib. Soalnya nek utange akeh ngombe soman awake sehat, kerja penak. Otomatis ya. Yang pasti orang yang banyak utang setelah sehat orang di utang. Karena kalau sehat tuh nyambut gawene kuwi kan mesti lebih giras. Betul. Ayo ta. Ah ini. Saya mau nanya lagi nih.
saya di syuting saya. Tinggi penyakit luar. Nah, mungkin nah, apakah sakit to soman niku kaya to dintop tawon, dintop kala jengking, dintop kancane. Ya. Soman itu tadi udah saya katakan itu Mbak yang jerawatan. Itu kalau minum soman malam mau tidur itu juga boleh dioleskan ke seluruh permukaan. Oh, berarti ya. oles itu Bu. Ya iya toh. Lah kowe iki nek kepengen ayu kaya aku. Awet muda itu. Iya. Oh, awet muda iki artine tahan lama ngono lho. Oh, awet apa? Muda ora sempet tuwa. Awet muda dari burak nang. Ora ngono. Ngono nek 66 wis di lebokke nganggo ampun boten kemrungsung kula niku riyen mawon. Ya artinya gini, memelihara kesehatan itu termasuk memelihara juga kecantikan wajah ya toh. Nek wis tuwa ya wis dadi tuwa, tapi menjaga ketika usia kita itu sudah umur tapi nampaknya masih ingin buret-buret naik. Buret naik kelihatan seperti usia 30-an gitu. Padahal sudah. Nah, peng loro maksudnya. Tapi kalau buretna itu selalu membawa di kantong. Yeah. Karena kalau di jalanan ada yang tuari ndek ben kae mbok dhewe kae. Oh iya. Tabrak ono sepeda motor. Tabrak lari main, ditabrak omah ayu. Iya ta? Wabrak. Wah, ora usah nganggo liyane. Dengan diberikan soman langsung kering orang udah kena peso ya. Terus nek ibune masak iwak iwak goreng kae sok meletus-meletus ngono. Lah nek ning omah wis ana soman langsung pari soman, tidak melepuh dan tidak meninggalkan bekas. Jadi luka tergores, lukanya hilang. Luka di driji, drijine ilang. Kok bisa drijine hilang? Oke, kita nanti akan tanya-tanya lagi bersama Bu Retno, pastinya apa sih kehebatan-kehebatan soman. Saya sendiri yang membuktikan. Saya berani ngomong soalnya saya memberikan memberikan bukti di rumah saya, Putra Putri saya sehat. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Sinden Mental. Apa tuh? Sing, 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 sing